بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Berkaitan dengan bab tentang tauqirul ulama wa umara, itu menghormati ulama dan juga para al-kibar, yaitu para pembesar atau para umara atau penguasa, dan juga orang yang terpandang, orang yang terkenal, ya, serta mengutamakan mereka dari lainnya yang kemarin masih belum kita persen dan ingat ini cukup panjang, kita buat beberapa pertemuan. Nah, jelaskan yang kalau kemarin kita sudah sampaikan tentang kenapa kita seyogianya sudah sepatutnya menghormati para ulama. Para ulama adalah para wali, para nabi. Kalau nabi kita perlu menghormati, kita taati. Dengan kita tadi, maka ulama adalah pewaris para nabi, maka demikian pula hanya kita perlu juga untuk mentaatinya, menghormatinya, ya, memuliakannya, tentu saja sepanjang yaitu bihasbi syariah, yang menjadi ukurannya adalah syariah, atau kalau dalam bahasa umumnya, kalau dalam bahasa apa namanya, pemerintahannya itu adalah semua orang itu taatnya sebenarnya kepada hukum. Kalau Indonesia negara hukum, maka sepanjang hukum itu ditegakkan, dijalankan dengan baik oleh ulama, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membangkangnya, ya. Namun sebaliknya, kalau kemudian ternyata diajak untuk bermaksiat, baik bermaksiat kepada Allah maupun bermaksiat kepada Rasulnya dan bermaksiat kepada Islam, maka kemudian tidak bisa juga kemudian kita katakan kita harus mentaatinya. Nah, tidak mentaati itulah kemudian yang perlu sedikit dibedakan dengan bagaimana pensikapannya. Ya, maksudnya adalah bagaimana kita tetap bisa untuk menghormati, tetap bisa kita untuk berlaku santun, ya, kepada para ulama itu. Meskipun mungkin namanya ulama, dia adalah manusia, dia juga mungkin kadang-kadang juga tidak tepat, ya. Itu hal yang lumrah, ya. Tidak ada yang aneh dari kemungkinan terjadinya kesalahan dari ulama kita. Tapi tentu tidak bisa dibenarkan kalau kemudian melecehkan para ulama tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana halnya dengan umara. Ya, kemudian Syaikh Utsaimin menyebutkan kama anna walatal amri minal umara wassalatina yajibu ihtiramihim wa tawqirihim. Yajibu ihtiramahum wa tawqirahum wa ta'zimahum wa ta'atuhum. Sebagaimana halnya para ulama, maka demikian pula sikap kita kepada umara dan juga penguasa wajib bagi kita untuk ihtiramahum, untuk menghormati mereka, wa tauqirahum, dan juga menghargai mereka, menghormati mereka, wa ta'zimahum, dan juga memuliakan mereka, wa ta'atuhum, juga mentaati mereka. Hasbama jaa bihi syari'ah,
yaitu sepanjang atau sesuai dengan apa yang datang dari syariat. Maksudnya timbangannya adalah syariat. Nah, disinilah tentunya ada pesan yang sangat jelas, baik kepada ra'innya, baik kepada sultan atau kepada umaroh, maupun kepada rakyatnya. Ini mempunyai mas'uliyah, punya tanggung jawab yang besar agar keduanya itu sama-sama paham terhadap syariat, sama-sama mengerti terhadap syariat, sama-sama mengerti terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar kemudian dalam posisi apapun kaum muslimin ini, apakah sebagai rakyat, apakah sebagai penguasa, apakah sebagai pemimpin, apakah sebagai yang dipimpin, itu supaya kemudian mempunyai standar yang sama, mempunyai mizan, timbangan yang sama, mempunyai marja, tempat kembali yang sama. Sehingga apa? Sehingga kemudian terjadilah yang namanya suasana untuk siap mengingatkan, siap juga diingatkan dengan parameter yang jelas, dengan ukuran yang sama. Ukuran yang dipakai oleh yang menasehati dan yang dipakai oleh yang dinasehati itu sama. Ukuran antara yang mengingatkan dengan yang diingatkan itu sama, yaitu semuanya sama-sama wa in tazatum bi syai'in farduhu ilallahi wa rasulih. Jadi kalau ada perselisihan itu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang sebenarnya menjadi substansi permasalahannya. Jadi selama ini tidak menjadi perhatian utama baik bagi pemimpin maupun yang dipimpinnya, sampai nanti sampai kapanpun terjadi yang namanya kesalahpahaman. Ada di antara kaum muslimin ya, itu yang kemudian terlalu berlebihan di dalam memperlakukan pemimpinnya dengan semau gue, semau si ya, tidak menjaga kehormatan. Ada ekstrem yang satunya, yaitu betul-betul menjaga seolah yang namanya kemudian bagaimanapun harus ditaati. Nah, inilah yang akhirnya sama-sama yaitu dalam posisi yang tersebut, yaitu yang masuk dalam ekstremitas, terlalu meminggir ya, terlalu meminggir terlalu jauh, tidak berada di Amerika. Assalamualaikum ummatan wasatan, kita adalah umat. Fadani asfali minan nas. Ya, maka di sini ada dua golongan manusia yang perlu menjadi perhatian utama kita. Yang pertama ulama, yang kedua adalah al-umara', yaitu ulama. Ada umara' idza ihtalal amama yunnas fasadatis syari'ah. Jadi yang namanya ulama dan umara' itu kalau kemudian dilecehkan di hadapan umum ya, di hadapan masyarakat, di hadapan rakyat banyak, maka fasadatis syariah, maka syariat akan rusak. Nah, inilah yang perlu kita pahami apa makna dari ihtikor itu. Ihtikor itu yang melecehkan, merendahkan, menghina, itu ihtikor ya. Jadi ini ada pandangan seperti itu ya. Pandangan yang kemudian memperluas cakupan wilayah dari ihtikor itu sendiri. Nah, kita juga harus hati-hati bagaimana memadukan antara kapan ya rakyat itu yang namanya ihtikor, menghina, kapan yang namanya itu ta'zim, yaitu menghormati atau tadi itu disebutkan taukir ya. Taukir itu bagaimana kita menghormati, itulah yang perlu dipadukan dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai apa? Jangan sampai kita terjebak ke dalam perkara-perkara yang kemudian kita itu asal mengkritik sampai akhirnya jatuh pada penghinaan atau pelecehan. Dan juga jangan sampai kemudian kita itu menjadi diam seribu bahasa, tidak ada yang berani untuk mengoreksi dari para pemimpin atau para penguasa kita ya. Nah,
Salah satu kutub yang cukup ekstrem ini mengatakan kapan itu umaro itu direndahkan di hadapan manusia, maka rusaklah syariat. Wa fasadul amnu dan juga keamanan juga akan rusak, ya, terjadi kekacauan, kira begitu. Wadu'atil umur, kemudian urusan-urusan jadi banyak yang terbengkalai, banyak yang kemudian tidak terurus. Karena apa? Karena sibuk untuk menghadapi pelecehan atau penghinaan dari rakyatnya. Wasarakullu insanin yaru annahu wal alim. Nah, kemudian semua orang menyatakan semuanya mengerti, semuanya mendakwakan dirinya sebagai orang yang pintar, orang yang alim gitu. Wa kullu insanin yaru annahu wal amir. Akhirnya semua merasa sebagai pemimpin, sebagai penguasa, ya. Maka apa? Fadu'atul syari'atu wa du'atul bilad. Maka kemudian kacau balulah syariat dan juga kemudian demikian juga negeri itu menjadi negeri yang kacau balau. Wa lihada amarallahu ta'ala bita'ati walatil umur minal ulama wal umara. Oleh karena itulah kemudian kenapa Allah SWT memerintahkan kepada kita semuanya untuk taat kepada pemimpin, ya, yang ngurusi umat ini, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan umara, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini misalnya yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, ada sebuah contoh misalnya bagaimana. Idza lam yu'dhamil ulama'u wal umara'u fa inan nasa idza sami'u min al-'alimi shay'an qalu hadza hinun qala fulan khilaf dzalika. Ini contohnya begitu. Beliau sampaikan apabila ulama dan umara sudah tidak dihormati lagi, ya, maka akhirnya orang banyak mengatakan ketika ada orang yang alim, orang yang berilmu itu mengatakan sesuatu, mereka mengatakan ini masalah sepele, masalah kecil. Dan mereka juga mengatakan fulanun khilafu dzalik, ini adalah ada juga yang punya pendapat yang lainnya. Anda pendapat begini, ada pendapat begini. Bahkan pendapatnya mungkin banyak. Oleh karenanya akhirnya apa? Akhirnya tidak ada standarnya. Inilah yang tadi pertama kali saya sampaikan, ya. Kalau semuanya mengatakan menurut saya begini, menurut yang satunya bilang begini dan berbeda, tanpa ada yang namanya mizannya, itu rusak sudah. Rakyat atau umat, masyarakat jadi rusak karena semuanya mengklaim sebagai yang benar. Ya. Atau juga ada yang mengatakan hadahin huwa ya'rifuna na'rif. Ya, katanya ini masalah yang kita tahu, mereka juga tahu, sama setahunya. Enggak ada yang beda antara kami dengan kalian, ya. Kama sami'na an ba'dhi sufaha'ul juhal. Ya, sebagaimana beliau Syaikh Utsaimin pernah mendengarkan dari, ya, orang yang bodoh mengatakan anu idza judalu fi masalatin masail ilmi, ya, kalau mereka itu didebat, ya, mengajak debat untuk masalah-masalah keilmuan. Ketika dikatakan kepada mereka hadza qaulu Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, au hadza qaulu Syafi'i, atau ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, au qaula Malik, atau ini adalah pendapatnya Malik, au qaula Abi Hanifah, atau ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, atau ini pendapatnya Sufyan, dan juga semisalnya. Kemudian mereka, ya, menjawab na'am hum rijalun wa nahnu rijalun, ya mereka kan orang, saya juga orang, yang sama saja gitu. Itu salah satu yang berlebihan di dalam keterlaluan dalam merendahkan ulama dan terlalu meninggikan dirinya seolah di atasnya para ulama. Lakin farqun baina rujulatu haula'i wa rujulan haula'i, ya. Padahal jelas sekali memang sama-sama rijalnya, benar. Tapi rijal yaitu Anda ini terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan rijal yang
yaitu disebutkan tadi para ulama, ya itu terlalu jauh berbeda, ya jangan sampai karena apa namanya baru dapat ilmu sedikit langsung semuanya disalahkan, ya semuanya dikelirukan, ya semuanya serba salah, yang benar hanya dirinya sendiri, ya itu sudah menyangkut kepada ta'ajjub bi nafsi, yaitu bangga kepada dirinya sendiri. Maka kemudian Syaikhul Utsaimin mengatakan, yaitu diingatkan man anta hatta tusadima bi qaulik wa su'u fahmik wa kusuru ilmik wa taksiruka bil ijtihad. Ya kamu itu siapa, ya sampai kemudian begitu beraninya, begitu lancangnya untuk berkonfrontasi dengan para ulama itu. Terlalu jauh kalau sampai harus seperti itu, ya. Mereka sudah rata-rata semua sudah hafal Quran, ribuan hadis, ya. Mereka sudah apa menuntut ilmu berpuluh-puluh tahun, ya. Dan kita ini baru tahu sedikit-sedikit sudah langsung hantam kromo, semuanya disalahkan. Inilah yang apa namanya disesalkan, ya, oleh Syaikhul Utsaimin gitu, ya. Kemudian juga beliau sampaikan faida istihanun nasa, faida istihanan nasu bil ulama'i kullu wahidin yaqulu ana alim, ana tahrir, ana fahamah, ana al-alamah. Ya, kalau semuanya malah saya ini paham betul tentang bab itu, saya sudah pakar, saya adalah apa lautan yang enggak bertepi tentang ilmu tersebut dan seterusnya. Ya, wasara kullu yatakallamu kulun yatakallamu bima syaa, ya. Kemudian semua orang boleh mengatakan sekehendak hatinya, semau-maunya sendiri. Wiyafti bima syaa, dan berfatwa seperti yang dia maunya, yang dia maui, semaunya sendiri dia berfatwa, ya. Wala tamazzaqat asy-syaa bi sawihan alladhi yahsulu min ba'd sufaha. Akhirnya apa ya? Terjadilah apa namanya kekacauan, ya, yang akan dihasilkan sebab dari apa namanya sebagian orang-orang bodoh yang mendakwakan dirinya orang yang alim itu, ya. Sama hanya dengan apa? Dengan Umar, ya. Bagaimana sikap kita terhadap Umar, ya? Ya, kalau dikatakan taatilah ulama, ya, pemimpin taatilah Umar, kemudian mereka mengatakan la ta'atalah, tidak ada yang wajib untuk ditaati, begitu katanya, ya. Ya karena apa katanya disebutkan, ya, jadi apa yang dia katakan itu yaitu masalah yang saya sudah tahu, ya, katakan begitu, ya. Dan kemudian dia mengatakan akulah, ya, karena dia berbeda dengan yang itu, ya, dikatakan dia berbeda dengan yang itu, ya. Maka saya katakan kalaupun ia berbeda dengan yang ini dan yang itu, maka ia yang akan memikul dosanya. Nah, ini yang apa namanya menjadi keywordnya, menjadi apa namanya kata kuncinya, ya, bahwa Syaikhul Utsaimin memang mengingatkan, ya, supaya masing-masing konsentrasi kepada posisinya masing-masing, ya. Yang jelas bagaimanapun kondisi antara yang memimpin maupun yang dipimpin, yaitu posisinya adalah bagi yang dipimpin wa anta ma'murun bisam'i wa tha'ah, ya, bagi yang dipimpin kewajibannya mendengar dan taat, ya. Bahkan ini kalau menurut beliau, hatta wa in syaribu akhmura wa ghairu dzalika ma lam nara kufran bawahan indana fi min Allah burhan, ya. Bahkan sampai pun sekiranya pemimpin itu, ya, minum khamr dan juga yang selainnya yang semisal itu, ya, selama tidak menunjukkan kekufuran yang nyata-nyata, ya, yang itu jelas sekali petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kita tetap berusaha untuk as-sam'i wa ta'ah, begitu.
Ya. Wa illa fa ta'atun wajibah walau fasaku. Ya, walau atau walau dhalam. Ya, sampai kemudian digambarkan ya ketaatan kita itu sampai kita perlu untuk mentaatinya walaupun mereka itu sampai kemudian fasik ya membangkang dan dolim sampai seperti itu. Nah inilah yang selama ini terus menjadi ya perdebatan di kalangan kaum muslimin ya bagaimana mendudukkan apa yaitu permasalahannya adalah bagaimana ketika pemimpin itu yaitu melakukan suatu kesalahan ya suatu kemaksiatan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi perbedaan yang sangat keras bahkan ya di kalangan kaum muslim bagaimana mensikapinya, apakah diam saja tetap menghormati, tetap mentaati, apakah bagaimana? Sementara banyak juga dalil-dalil yang mengatakan man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi dan seterusnya. Yang namanya kemungkaran itu harus diperangi, diubah dengan tangannya kalau bisa, kalau enggak dengan lisannya, kalau enggak dengan hatinya, ya. Demikian juga dakwah itu artinya mengubah dari sesuatu yang kurang baik menjadi yang semakin baik. Nah, kalau kemudian didiamkan terus bagaimana? Akan begitu. Nah, kalau kita coba mencermati apa yang disampaikan oleh Syaikh Utsaimin tadi itu, sebenarnya yang beliau tekankan itu bukan berarti umar atau ulama itu tidak boleh dikritik atau tidak boleh dikoreksikan begitu sebenarnya. Masalahnya itu adalah jangan sampai merendahkan atau menghina. Itu sebenarnya yang menjadi titik tekannya, ya. Makanya kalau kemudian ternyata apa yang dilakukan oleh rakyatnya itu adalah betul-betul posisinya adalah ingin mengoreksi, ingin memberikan masukan, ingin mengingatkan mana yang benar, mana yang salah, justru itu bukannya boleh, bahkan itu merupakan kewajiban dari rakyatnya. Apakah lagi kalau kemudian rakyat itu adalah ulama? Ya, maksudnya adalah sedang ulama sedang berikan nasihat kepada umaroknya, maka ini malah menjadi kewajibannya. Bukan lagi masalahnya itu boleh atau makruh, bahkan menjadi kewajiban. Ini yang perlu kita pahami, ya. Ya, kemudian juga misalnya ada yang mengutip hadis seperti ini. Ya, disebutkan isma wati wa indoroba dhuhraka wa akhadha malak. Ya. Dengar dan taati terhadap pemimpin walaupun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Nah ini sampai seperti itu ya, ini dengarkan dan taati. Inilah yang menjadi perselisihan ya. Satu sisi ada hadis, ada ayat yang memerintahkan kita untuk mencegah kemungkaran ya, mengubah kemungkaran. Satu sisi kalau kemungkaran itu dilakukan oleh para pemimpin itu tidak boleh dikoreksi. Ini adalah merupakan bagian dari yang kita yakini bukan darinya yang salah, tapi mungkin adalah pemahamannya yang masih kurang tepat. Ya, sebagaimana juga kita sebutkan bahwa tidak semua ulama itu mempunyai pemahaman yang sama tentang bab ini. Ada juga yang kemudian mengambil jalan tengahnya. Apa jalan tengahnya? Ya, yang namanya kemungkaran itu, kemaksiatan itu akan bisa terjadi pada siapapun. Baik dia itu adalah rakyat ya atau mungkin masyarakat, umat maupun ulamanya atau pemimpinnya. Itu tidak bisa, tidak namanya manusia, selama masih namanya manusia, maka tidak mungkin lepas dari yang namanya kesalahan. Tinggal bagaimana kita kemudian cara yang terbaik untuk menasihati atau mengingatkan ya. Mentaati apa yang menjadi apa peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariat itu adalah mutlak meskipun pemimpin itu sedang berbuat maksiat. Misalnya apa? Misalnya pemimpin itu misalnya terlibat minum khamr. Misalnya disebutkan tadi kan. Kemudian dia itu pemimpin itu memerintahkan ya
supaya apa namanya umat Islam itu membayar zakat. Yang ngomong begitu itu siapa? Yang ngomong adalah pemimpin yang diketahui dia meminum khamr. Pertanyaannya, apakah kita mentaati apa tidak? Ya kan begitu. Atau sekarang ternyata apa? Banyak bupati, wali kota, gubernur itu yang membuat edaran supaya aparatnya itu sholat berjamaah. Kan kita ada begitu kan sekarang? Pertanyaan, bagaimana kalau ternyata justru apa namanya pemimpin itu malah tidak sholat berjamaah? Itu contohnya begitu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam pembahasan bab ini adalah jangan kita fokusnya kepada pribadi dari pemimpin atau ulamanya. Jangan. Selama yang diperintahkan itu, yang kita minta ditaati itu isinya adalah kebenaran, dan kebenarannya itu dasarnya jelas, yaitu dari Quran dan Sunnah dan turunannya, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mentaatinya, walaupun yang memerintahkan itu, yaitu pemimpinnya itu, bahkan mungkin tidak melaksanakannya. Begitu maksudnya. Ya. Sebaliknya, jangankan perkara-perkara seperti itu. Kalau dibalik misalnya, kita tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, ya, tidak ada pernah ada informasi bahwa pemimpin kita ini minum khamr. Nah, begitu misalnya. Ya. Tidak pernah juga kita mendengar dia itu pakai narkoba, misalnya seperti itu. Kemudian dia misalnya tiba-tiba menginstruksikan kepada rakyatnya supaya apa? Supaya minum khamr, misalnya seperti itu. Loh, padahal kita tahu persis bahwa pemimpin kita itu tidak minum khamr. Misalnya seperti itu. Ya. Apa kita taati? Ya tidak kita taati. Karena apa? Ketaatan kita itu tidak boleh untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya di sini adalah tidak perlu kita itu menghina atau melecehkan atau rusak wibawanya. Itu maksudnya. Terus apakah hanya sebatas itu? Ya tidak. Maka kemudian ada solusi berikutnya. Ya, kita tidak usah ngomongkan yang sifatnya itu apa namanya, yang sifatnya itu teoritis ya, atau sifatnya hanya kita bayangkan di negara yang lainnya. Nggak usah begitu. Kita ambil contoh langsung saja, misalnya di Indonesia. Loh, ini medianya untuk menasihat itu banyak sekali, sangat banyak. Ada misalnya kalau Indonesia itu ada adatnya, namanya pemimpin itu ada namanya open house. Nah, misalnya begitu kan. Open house biasanya setiap apa Idul Fitri, misalnya kan kita ada menerima, jadi pemimpin itu menerima rakyatnya terbuka. Nanti tinggal nunggu antrian, oh Bapak sebaiknya jam sekian. Nah, saat itu kita bisa menyampaikan kalau misalnya kita ingin menasihati, itu contohnya ya. Atau apa, kalau personal itu sulit, ada jalannya, banyak jalannya. Misalnya apa, itulah pentingnya mempunyai yang namanya semacam organisasi ya, misalnya ada yayasan, ada ormas ya, ada LSM apa itu. Mereka itu kemudian dihimpun oleh pemerintahan, masuk di dalam apa namanya Kesbang Limas biasanya begitu ya, itu didaftar ya. Ini apa namanya punya tujuan apa, apa kemudian nanti apa? Setelah itu setiap ada momen penting sehingga misalnya apa gubernur, wali kota minta masukan, biasanya diundang masuk dalam ruangan ya, minta mungkin dia juga minta masukan dan juga ingin memberikan arahan-arahan. Ketika itu dengan mudah kita bisa menyampaikan, misalnya Pak Wali Kota ingin mendengar ada begini-begini ya, kalau bisa saya usulnya begini-begini, itu bisa. Nah, itu contohnya. Atau yang tidak perlu menunggu, tidak harus apa namanya menunggu punya organisasi, punya LSM apa, langsung bisa datang setiap hari, bisa datang kemana? Ke gedung dewan, namanya menyalurkan aspirasinya. Jadi nggak ada yang buntu, nggak ada. Kita ingin menasihati ulama, menasihati ulama, tidak ada yang buntu. Apalagi ulama itu gampang sekali.
sehingga kita datang ke majelis taklimnya. Ya. Kalau urusannya ilmu kita bertanya, kalau urusannya pribadi, habis turun dari mimbar atau dari pengajian kan bisa kita Ustaz minta waktu sebentar, saya ada masukan, kan bisa. Nah itu maksudnya. Jadi yang ingin kita tegaskan di sini jamaah sekalian bahwa yang dimaksud Syekh Utsaimin itu dilarang untuk ihtiqaruhum, membuli, ya, menghinakan mereka itu maksudnya bukan berarti tidak ada koreksi, bukan begitu maksudnya. Bukan berarti tidak ada nasihat, tidak ada mengingatkan, tidak ada apa mengoreksi, bukan begitu. Maksudnya adalah menjaga martabatnya ketika di depan umum, ya, supaya tidak terjadi yang namanya hal yang mengarah kepada pelecehan atau menghina, ya, menghina. Nah, bahkan jamaah sekalian kalau kita lihat misalnya kita di Indonesia ini sejak tahun 99 itu ada wadah yang jauh lebih vulgar lagi. Ya, sejak zamannya Presiden Habibie itu ada undang-undang tentang UNRAS. Itu tentang yang namanya apa UNRAS itu? Untuk membangkang pemerintah. Loh ini yang memberikan ruang untuk pemerintahnya sendiri malah kita bilang menentang. Jadi istilahnya itu sama dengan kepada pemimpin terbalik-balik nanti itu. Mungkin di beberapa negara di Arab sana memang dilarang. Kalau dilarang berarti ya jangan kan begitu. Jadi kita harus melihat situasinya itu yang secara hukum yang bersandar kepada akibat itu tidak boleh, ya tidak boleh. Karena dibolak-balik juga bisa. Dibolak-balik juga bisa, ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata melanggar? Ya tinggal ditangkap saja, tinggal diproses. Bukanlah merupakan satu hal